Assalamualaikum dan hai, bersama saya Hafizah dan mari kita lihat rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Samsung Galaxy S20 FE kini rasmi untuk pasaran tempatan. Peranti ini membawakan dua variasi model iaitu 4G dan 5G. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci, pilihan chip Snapdragon 865 atau Exynos 990, kamera utama 12, 12 dan 8 megapiksel berserta sokongan zoom optical sehingga 3 kali. Di Malaysia, peranti ini ditawarkan pada harga RM3,399 dan boleh dipratempah bermula hari ini. Bukan itu sahaja, Samsung juga turut mengesahkan yang mana telefon pintar edisi Fan Edition akan dilancarkan setiap tahun khusus untuk peminat peranti mereka. Selain itu, LG hadir dengan peranti terbaru yang dinamakan LG K71. Ia hadir dengan stylus terbina, dijana chip Helio P35, kamera utama 48, 5 dan 5 megapiksel dan kamera swafoto 32 megapiksel. Buat masa ini, harga dan tarif penawaran masih tidak diketahui. Vivo pula telah memperkenalkan jam tangan pintar pertama iaitu Vivo Watch. Ia hadir dengan dua variasi model iaitu 42mm dan 46mm. Dari segi fungsi, ia dilengkapi fungsi pemantauan kesihatan dan juga menyokong sistem kedudukan global termasuk Beidou. Namun, tidak diketahui lagi tarif penawaran peranti di peringkat global. Dalam arena teknologi global, Qualcomm dilihat telah memohon lesen untuk menjual chip mereka kepada Huawei. Dengan ini, masalah pengeluaran chip oleh Huawei dapat diselesaikan selain jenama ini dapat terus mengeluarkan telefon pintar mereka seperti biasa. Microsoft pula mengesahkan bakal menawarkan perisian Office dengan lesen pembelian sekali sahaja pada pertengahan pertama 2021 kelak. Buat masa ini, Microsoft masih belum mengesahkan nama dan ciri yang akan disertakan dan dijangka akan dinamakan sebagai Office 2022. Seterusnya, Twitter dilihat sedang menguji ciri untuk menghantar permesejan suara melalui DM. Melaluinya, pengguna boleh menghantar mesej bersuara selama 20 saat. Buat masa ini, ciri ini masih belum diperkenalkan dengan lebih meluas. Selain itu, acara tahunan Mobile World Congress, MWC akan berlangsung pada 28 Jun 2021 di Barcelona. Dengan penangguhan acara ini, ia sekaligus akan mengubah jadual pengenalan peranti oleh pelbagai jenama seluruh dunia. Akhir sekali, pesakit kencing manis kelak hanya memerlukan satu suntikan insulin sahaja setiap minggu. Ujian rawatan insulin iCodec ini telah dilakukan oleh Novo Nordisk yang mana ia akan mengikat albumin pada hati bagi untuk merembeskan insulin secara perlahan-lahan ke dalam tubuh selama seminggu. Fasa pertama dan kedua ujian telah menunjukkan kesan yang baik dan fasa ketiga akan dilaksanakan pada penghujung tahun ini. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.